juga takwa Umar Al-Khattab. Ingat kisah Umar Al-Khattab? Saya buat contoh lama dah. Saya ingat lagi. Saya tengok kerusi orang ni, saya ingat saya cakap apa dulu. Kita tengok audien kita, suasana, kita ingat apa yang kita pernah cakap. Saya ingat saya pernah cakap. Jadi yang dah dengar tu, dia rasa dah dengar lah tu ya. Tapi ada yang belum. Cuma saya rasa nak cakap juga. Boleh. Umar Al-Khattab sebagai seorang khalifah pada masa itu, jadi dalam seminggu ni dia buat dah jadual kerja. Contoh ya, Isnin mesyuarat, Selasa hari terima aduan, hari Rabu hari buat kerja, hari Khamis hari melawat kawasan, hari Jumaat mesyuarat balik. Contoh, hari terima aduan hari Selasa, hari Rabu. Orang datang berjumpa dengan khalifah untuk buat aduan, tak datang hari Rabu, datang hari mesyuarat. Isnin atau Jumaat. Bila kawan ni datang, kata Umar Al-Khattab, masa aku tunggu orang datang mengadu, tak ada siapa mari, tak ada siapa datang. Masa aku sibuk mesyuarat, sibuk nak buat kerja, ni lah baru datang, kata Umar. Kecil hati tidak? Kecil. Kecillah hati orang tu. Memang betul. Tapi tadi saya tanya kecil hati tidak? Tak semua kata kecil. Kecil ke? Kecil hati ya. Okey lah. Jadi kecil hati. Dan Umar ini ada satu perangai dia. Dia suka pegang jerami. Jerami gandum. Kat sana tak ada padi. Dia sebut jerami padi selalu. Tak dengar padi. Jerami gandum ini dia benda yang dia selalu pegang lah. Kalau kita hari ni ada orang, dia suka pegang handphone. Jadi bila dia kuih tepi kawan sebelah ni, dia tolak dengan handphone. Dia pegang macam itu. Jadi itulah yang dibuat oleh Umar. Dia tepis dengan benda yang dia pegang. Jadi orang ni kata, wahai Umar, dulu engkau sesat, sekarang engkau dipimpin. Dulu engkau di bawah, sekarang engkau di atas. Dulu engkau bukan siapa-siapa, sekarang engkau seorang khalifah berkuasa. Dan sewaktu datang seseorang untuk mengadu kepada kamu, dia engkau sakiti. Apa jawapanmu kepada Allah, wahai Umar? Kecil hati tak Umar? Bukan kecil hati, sentap tak Umar? Salah penggunaan kecil hati tak? Sentap tidak? Sentap kan? Ambil skrip tu. Besok-besok jumpa Tok Ngulu ke? Jumpa Tok Gawa ke? Ada Tok Gawa. Pernah dengar kan? Contoh, jumpa mana-mana pemimpin masyarakat, kalau dia tak nak layan, cakap macam tu ni. Tapi janganlah, dulu engkau sesat, sekarang engkau lebih marahlah dia bila mana aku sesat. Kemudian kita pun, apa jawapanmu kepada Allah, wahai Umar? Allah lepas itu Umar minta maaf, selesaikan semua urusan, dan orang itu tidak ada apa lagi dah maafkan Umar. Tapi Umar masih rasa lagi Allah tak maafkan dia. Jadi dia solat taubat, bertaubat, menangis, minta keampunan dan sebagainya. Hak urusan tu pun berapa lama dia nak selesai, nak rasa hilang, terkilan tadi. Ini sifat orang bertakwa. Dia sentiasa rasa tak hilang lagi dosa semalam ni, macam mana nak buat hari ni, tak boleh buat kerja sebab fikir dosa semalam. Itu sifat orang bertakwa. Jadi kalau kita lepas buat dosa, kita tak tahu pun itu dosa. Jauh lagi tu. Ataupun kita tahu itu dosa dan kita kata, biarlah, tak sengaja. Ya, ataupun rasa dia tak rasa kot tu, dia tak kecil hati, tak apalah. Kan? Ataupun kita rasa macam semua orang buat macam tu, apa masalahnya? Kan? Tu juga pun ada juga. Ataupun dia bukan tahu kita siapa. Dalam Facebook kita bukan letak nama betul. Suka hati kita lah nak tulis apa? Contoh. Ya, memang tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Jadi sifat orang bertakwa ni tidak akan berselindung. Ya, melainkan dia tidak beriman. Sebab dia nak berselindung daripada Allah, dia tidak akan dapat berselindung.